day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't. Oke guys, selamat pagi, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Garnish Eko Motovlog. Oke guys, untuk konten kali ini kita akan membahas helm terbaru dari ALV ya. Ada ALV Genesis dan ALV Ultron yang versi Pro. Tapi helmnya emang masih coming soon ya guys ya. Jika helmnya sudah rilis, saya akan pasang link pembeliannya di deskripsi ya guys ya. Oke guys, kenapa saya membawa helm ALV Ultron versi pertama ini? Karena bentuknya ALV Ultron yang versi Pro itu ya mirip-mirip, cuma bedanya di bagian spoiler belakang ini agak panjang, mirip-mirip dengan ALV Genesis. Oke, untuk helm ALV Ultron Pro yang versi kedua ini di bagian busa ini ada merah gitu ya guys ya. Ya, busanya merah, terus spoilernya dia lebih panjang. Jadi dia nggak perlu spoiler tambahan, jadi teman-teman enak ya. Untuk visornya dia iridium ya, iridium kuning ya, atau iridium gold. Kuncinya sama, menggunakan double bearing. Fitur dalamnya juga sama, sudah sport slot intercom, cuma bedanya di bagian ini apa namanya, fan atas ini dia cuma segini, sama kayak ALV Genesis. Jadi di ALV Genesis itu helm versi full face dari ALV ya guys ya. Bentuknya juga sama kayak gini, cuma dia full face. Visornya dia mirip kayak YTN Express ya. Untuk fan depannya itu dia mirip EXO Scorpion King ya. Terus di bagian spoiler belakangnya itu dia agak panjang gitu ya. Jadi kita nggak usah beli spoiler lagi. Di bagian pinggir sini kalau ALV Genesis ada tulisannya Genesis. Di sini juga ada tulisannya Genesis. Oke, kita akan bahas harga berapa ya helm ALV Genesis, karena kemarin banyak teman-teman yang nanya ya. Sekarang harganya saya akan kasih tahu guys ya, jadi kalian tungguin ya. 1, 2, 3, harganya 450.000 saja guys, murah guys ya. Helm full face 450.000, bentuknya keren ya. Kalau dari samping sih menurutku mirip-mirip NGS ya, soalnya dari depan ini kayak mirip-mirip NGS ya, malah NGS ZF1. Harganya dia cuma 450, jadi teman-teman yang ngebet pengen helm keren harga murah ya, ini ALV Genesis. Jadi tunggu rilisnya ya guys ya, saya akan lampirkan di deskripsi link pembeliannya. Karena helmnya belum rilis, jadi masih belum ada ya guys ya, masih saya tulis coming soon. Oke, untuk ALV Pro juga masih coming soon ya, jika sudah rilis juga saya akan lampirkan. Semoga aja ya, harganya sama 300, jadi teman-teman tapi terlalu raris, mungkin dia sudah langsung meluncing helm-helm terbarunya ya. Jadi dia sudah mengupgrade dari half face ke full face, jadi memang sudah berkembang helm ALV ini. Oke, informasi ini semoga teman-teman bermanfaat ya, yang mencari informasi harga bingung harganya berapa ya. Harganya cuma 450.000 untuk Genesis dan 300.000 untuk ALV Pro versi terbaru. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton dan selalu pantengin channel Garnish Eko Motovlog. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Agar channel Garnish Eko Motovlog selalu berkembang. Oke, saya berdiri sedikit. Bye.